Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini hamba nak bawa adik kakak kita ni pergi di satu tempat rehlah ataupun tempat berehat bagi orang Arab sini ni. Hamba nak bawa adik kakak kita pergi ke kawasan Baidok. Tu dia Baidok ni gapo dia adik kakak di kawasan Baidok ni orang panggil setengah-setengah tu panggil kata kawasan tempat besi berani. Kalau pian naik kereta bawa kereta kok ning ni, kalau kena itu jadi berasa bawa berat sebab kena tenek oleh besi berani. Tapi kalau turun tu kereta kalau ke laju sikit. Jadi laju pada sedia tak kena jejak minyak pun. Jadi kereta gi sendiri boleh dia aku. Tadi lalu tu hari ning ni amun bawa adik kakak kita mai tengok suasana sini. Jadi sini ni dok rengai daripada Madinah ni lebih kurang 2-30 batu gitu mulah. Kata chauffeur hok bawa kereta kita ni dia kata 2-30 batu. Maka suasana di dalam perjalanan kita ni boleh tengoklah pada pasir, pastu sini ada pokok kayu-kayu. Lagu mana cerita dia, lagu mana suasana dia adik kakak. Baik, mari kita ikut tiba bersama. Ya baidok-baidok ni makna apa baidok? Tapi nak ayat terbegaklah. Ni tengok ni bugak ni. Dia macam dia mula buat adik baidok kita. Tapi nak ayat terbuka kita. Ni kita jangan nampak tu. Oh. Kita yang nampak tu. Kita timah. Kita apa? Busu maning. Bukit Busi Wan ni lah panggil sini ni. Tapi mak nak orang nak je tak wiwak lu tu pohon ni hak lama lah kita sekat dia. Ya, ya. Tapi kita tak hang dah mula ya tapi atas tu. Atas ni lajak tu bro. Tapi mari sini tu bergerak. Jejak naik tu bergerak. Kita lah kaki kereta tu bergerak. Yang kita bergerak. Ya Busi Wan ni ya pak ni. Apa ni? Bukan Busi Wan ni nak kat ni dah. Dah dah. Ada klik tak ada hijau. Tapi bergerak kan bergerak. Tadi buka lah klik tak ada hijau. Orang naik ni dia rasa berat kereta. Ayuh ni nak mari sini ni. Kita mari hari ni mungkin kita mandah dak ni. Oh tu Busi Wan ni dah ni. Pakai tak dera tu. Bukit Busi Wan ni tu. Erita gitu ni. Ya, biar ni deh. Baidok sini panggil tempat Bukit Besi Warning. Apabila kita bawa kereta ke apa kok hala ke naik mari saat ni jadi kereta tu jadi hala ke berat. Tapi hala ke turun sebabnya Besi Warning dia tendai. Kita naik mekok ni Besi Warning dia tendai. Jadi bawa kau berat, kau berat, kau berat. Tapi hala ke turun tu jadi kereta tu nak pergi kau laju sikit dia kok. Nak kita tengok ni suasana di sini lah ni. Di sini ni adalah salah satu tempat berehat ataupun tempat berehlah bagi orang Arab, orang tempat tel sini adik akak. Kalau buat bandingnya kak seperti di patah kawasan rumah kita lah. Kebanyakan orang Arab dia ambil kesempatan hari cuti, hari keluarga gapo dia kak bawa makan ni mari duduk makan di bawah pokok kayu-kayu di sini. Selain daripada itu pelajar-pelajar dari Universiti Madinah ke ataupun pelajar dari mana-mana tempat dia jual ke adik akak apabila dia ada nak buat mukhayyah, buat kai, buat kegiatan gapo dia kak. Kebanyakan dia pun ambil kawasan ni jugalah. Mari letak kekmuh, buka kekmuh untuk buat kegiatan masing-masing dek aku. Lalu tu hari ni kita pun ambil kesempatan ni deh cari satu bucu di bawah pokok-pokok kayu. Mari hafal tika untuk mari makan-makan ni bersama dengan kumpulan kita pada hari ni dek aku. Tu dia hari ni kita makan nasi bawah pohon kayu. Madinah. Baidok. Baidok. Baidok Madinah. Jom kita makan bersama. Bangang.
Sedap. Buka sikit ya. Hidup, lihat tak kira ni rumah hidup. Beli panggil. Jadi duduk sini ni hari akok kita nak pakai. Gua ni amok nak pakai gua ni sok mua dia akok. Sebabnya kau orang menyopan nah. Prospek mata tu nak pakai nah. Oh. Ni amok duduk di orang pagi gapo. Duduk di carok panggil wadi-wadi. Duduk di carok. Ah kalau pi air hujan kok. Sini ni air banyaklah duk mengalir gapo kok ni. Ni dok. Pasal nak biar di akok kita kita tengok. Tanah berlapis sini ni. Ah tepi carok sini dia akok. Tak. Boleh. Jadi tanah tanah sini ni berlapis gapo ni. Kita nampak lagu ni ni adik akak ni. Nampak lagu ni dok. Tapi kerah. Bukan kata nak hancur mudah-mudah dok lah. Jadi tanah sini je pasir batu. Pasir batu jadi berlapis. Oh. Jadi istimewa benar lah. Boleh mari pada hari ni kita boleh tengok tempat berlah orang Arab di sini. Kita sampai tiga ni lebih kurang je pukul 2 tengah hari. Jadi orang Arab tu tak ada mana, tak ada ada mana lah. Dok. Kita tengok dia akak. Jadi sini ni orang panggil gapo? Carok jing so lagi dek akok. Ha tu dia carok jing gapo orang panggil. Kalau kita pergi di waktu malam-malam agak ada bunyi suara anjing duk menyalok. Kalau hanya hutan gapo sini ni banyak. Eh pak mau tanya orang sini lah. Tanya orang yang ada pengalaman sini dia katanya sini ni kalau mari di waktu malam tu hanya hutan banyak menyalok kat situ. Ha sebab tadi mau jumpa tek jing so. Baik adik kakak selesai di sini, maka selepas pada ni bawa adik kakak kita tengok utar satu tempat lagi di dalam kawasan Baidok ni juga adik kakak. Apa bedi buka ni? Tu buka tu kuda tu. Eh? Tu kuda tu lompat tu. Keping. Utar tak ngomong dengan kuda. Jadi sini ni mau duduknya di Bukit Baidok adik kakak. Dah. Di Bukit Baidok ni lampau kolib belakang kita ni di sini dia ada perikat untuk nak pukul gambar dengan kuda apa ataupun nak naik kuda nak naik utar boleh lah. Jadi betul lah mau mari training ni nampak kuda dengan utar dia akak dengan bura lagi mari. Ha tu dia. Yeah. Nak naik pun boleh tapi ada harga bayar lah kalau nak naik. Nampak baik. Berangan lagi tu. Kau kita tu hero di Malaysia ada dua. Oh tu. Boleh nampak kita nak arung tu. Kita pergi ke tengah. Dak ada budak di Malaysia sekali. Tu. Nah, boleh nampak kita nak naik arung. Dia naik arung dia. Bangai ya gitu. Tak kira orang orang pun ya tahu juga tarik tin tu. Tu tu. Putu apa tak mari-mari pergi berak Pak Moni. Pergi lu. Maka sudah selesai kita makan nasi dan juga tengok utar, maka kita pun keluar daripada tempat kawasan Baidok lah adik kakak. Kalau kau klik ni nak we adik kakak kita tengok adik kakak weh. Perjalanan kita ataupun bawa kereta kita adik kakak dok kena jejak tali minyuk. Supama kayak tadi lah kata apabila kita kalau klik ni kita lepas tali minyuk kereta pakai ke sendiri naik meter tu banyak jugaklah. 100 102 adik kakak weh. Nak we adik kakak kita tengok. Ini ada turun Bukit Baidok. Tak suka naik sat ni deh. Nak izak ni je buka dia rasa korek tu tolak kau tendai di ke belakang. Bola turun ni ada apa ada tak? Oh, kata ni hijau ke apa ni? Tak. Ada kutu dia macam. Oh. Ah, boleh. Buka dah. Tengok, hijau tengok ni. Hijau ke apa? Dah. Tengok perintik end. Lekan ni. Oh ni supaya tanya tendai kita ada pair eh? Haa, tendai apa tu pair, tak ada batu, tak ada batu, tak ada batu, tak ada batu. Tak ada jejak ke apa? Tak ada. Eh, laju juga ni. Kalau tengok jalan ni pun betul sama itu ya ni. Tak ada duk bongok mana ni, dah ada kira.
Takut dia kereta dan pulak lah. Haa, tu tengok ni. Haa, kereta dia main kot. Tak ada hijab ke apa? Lalu ni tu naik berapa puluh tu? 80. 80 bro. Kalau tendai di melik kat lalai kawasan ni kalau turung kan ni. Laju sungguh. Dia suka mana ni lalai apa kelo? Pada kena aja jok. 10 kelo boleh. Ada sini so ada tadinya kau ada lagi lain. Sini. Oh, patut. Oh,